Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau bikin konten bareng Manusia Bebat Madon, adanya Pak RT ya kan guys. Nah kali ini pasti rambut yang selalu dibenerin. Kali ini aku mau bikin konten benerin mobil. Gak tahu apa, telepon Mas Dika, disuruh Mas Dika suruh benerin mobilnya biar bagus katanya. Jadi mumpung sekarang free ya kan, ya kita telepon Mas Dika dulu kan. Daripada nganggur, kita sekarang tak benerin mobil. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, apa nak? Ini Mas, aku mau berangkat benerin mobil. Ini apa aja yang mau dibenerin Mas? Bumper belakangnya itu balikin yang orisinil, itu kan bolong-bolong, jadi itu ciprat. Nanti kasihan orang kalau di belakangmu kena cipratan, apalagi pengendara sepeda motor. Kalau selebar bolong-bolong pas hujan itu kan sekarang musimnya hujan, kasihan kecipratan kena motornya orang, deh gak sopan. Balikin yang standar. Bumper belakang. Terus balikin yang standar. Terus yang tulisan Honda sama Brio itu dilepas aja, biar bersih. Oh, jadi bempernya dibalikin ke standar, yang bolong-bolong diganti, terus brionya itu dibuka gitu ya? Ya, dilepas biar bersih. Terus barang-barang yang aslinya disimpan yang rapi, jangan sampai hilang. Iya. Berarti papan nggak udah di bengkelnya, takut salah bengkel kan? Iya, ini aku udah mau berangkat sama Madon di depan kos Mas. Ya, berarti assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Mas. Guys, jadi kita mau berangkat ke bengkelnya dulu. Gak tahu Madon yang ngerti guys, soalnya aku gak ngerti di mana. Kan nanti suruh papin di mana bengkelnya. Udah, kita berangkat dulu, oke? Dan sekarang kita kalau gak salah udah nyampe guys di bengkelnya. Ini masih dipapin ke Mas Dika. Mas Dika, jelaskan. Tuh, Mas Dika udah dipapin. Ini benar apa enggak gitu loh. Balas betul, dan ternyata guys betul dek kono. Oke, itu loh tempatnya guys. Ini tempatnya. Yuk masuk. Yuk masuk kita. Jangan lupa sabuk pengaman guys. Takut polisi barusan. Kita masuk dulu, oke? Oke, ayo turun. Jadi guys, sekarang kita udah benar-benar nyampe ke bengkelnya. Ya masa bohongan lah. Ternyata bengkelnya ini benar-benar tempat variasi guys, lengkap banget. Ada kaca film, alarm, audio. Ini tepat di jalan apa itu? Lubrakman nomor 6 malam. Mobilnya ada di sini. Sumpah keren, lengkap guys, variasi di sini mantul, audio sembarang kalir, ada plat nomor juga. Ini hey ini Izen di jalan barat. Don, kamu enggak pengen beli mobil kayak ini tuh? Pengen, yuk. Hah? Pengen lah. Kerja tolol. Mek pengen aja. Bayi yuk, iso Don. Bayi pengen Mek justru lah, gak berangkat juga gak bisa. Gak kerja, usaha dong. Ditanyain pengen, betapa bolosnya bilang pengen. Kerja tak? Warnanya cantik juga. Tetaplah berusaha sekuat mungkin ya. Sampai yang kau terlihat murah itu, sampai yang terlihat murah yang itu kau, yang kau ka, yang anggap mewah yang, itu terlihat murah yang kau anggap mahal itu dapat. Duh. Tuh guys, gini, tetaplah bekerja keras berusaha sampai yang kau anggap mewah itu terlihat murah itu loh. Mantap, mantap. Kita berdua aja guys di bengkel ya Don. Ayo kita cari makan dulu, nungguin lama ini guys. Aslinya yang suruh ganti sama Mas Dika.
Nah, itu kan bolong-bolong. Oh, bolong-bolong. Gak disuruh ganti orisinil atau aslinya. Suruh balikin. Maksudnya. Netizen itu imut. Tapi meleng. Kalau bahasa Madura-nya itu meleng. Ini pas pekerjaan berapa lama? Sendiri aja. Jam berapa di sini tutup? Guys, di sini tutup sampai jam 5. Pekerjaan cuma setengah jam lebih, kurang lebih. Kita mau cari makan dulu, guys, soalnya belum makan. Oke, yuk lanjut makan tuh. Ternyata ternyata ini udah mau selesai, guys. Tinggal suruh, barusan udah telepon Mas Dika, suruh buka ininya, terus ada yang dikacau. Ini suruh buka itunya. Ini udah ori, gak ada lubang-lubangnya. Yang ada lubang-lubangnya di dalam. Ini Don, kita ini udah makan. Ternyata bengkelnya ini enak banget, guys. Rumah makan deket, tempat santai dan tempatnya itu makan suruh bakwan kenyang. Tapi gak rokokan. Ya udah, kita cari rokok dulu sambil nunggu hasilnya, guys. Dan berapa habisnya? Oke, guys, sekarang udah mau selesai. Ini udah terakhir copotan apa dong, dia dong? Penyopotan. Ini udah jadi polos ke aku. Brio polos. Ya, jadi buat kalian itu. Pecuk. Ya udah, guys, kita lanjut sampai habis ini. Kita lihat harganya berapa dan lanjut ke Oli di tempat. Ya, oke. Okay? Intinya seharian ini kita main sama Madon, main mobil. Oke, guys, sekarang kita udah pindah bengkel. Nah, ini, guys, udah pindah bengkel. Mau ganti oli. Udah ganti bumper, ganti oli. Habis ini udah ganti apa, guys? Ini jalan di Sulfat nomor 55 Malang, guys. Miring, guys. Tadi, guys, harganya habis berapa, Don? Yang bumper. Iya, bumper 200. Harganya sangat murah, bukan murah lagi kalau itu, guys. Pekerjaannya soalnya sampai pukulnya orangnya tuh patah, guys. Ya, makanya cuma 200.000, berarti di sana murah. Kalau di sini tuh, di sini ganti oli. Ganti oli toh, ya, ganti oli di mana-mana aja ya sama, ya kan. 600 kurang 580 udah sama jasanya, guys. Udah sama apa? Jasanya. Soalnya kita gak nuangin sendiri di miring, guys. Ya udah, kita ketemu nanti aja ya. Oke. Nah. Habis dari tuker bumper, ganti oli, sekarang di cuci mobil, guys. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Car wash. Nah, ini udah mau selesai, guys. Dan apa ya? Ini mau istirahat sampai guys yang di bengkel keliling. Apa ya? Mainin di sini.
netizen. Netizen itu. Mana? Netizen. Nah, mainin itu guys. Seharian mainin itu, habis ini tahu mau kemana, apa balik kos, apa mana, apa kemana, apa ke rumah temen itu, sepupuku di sawah jajar di sini. Ayo sambil semua istirahat dulu, nanti lanjut movie, oke? Buat kalian yang udah nonton, makasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya. Karena subscribe itu gratis, guys. Biar gak ketinggalan tombol loncengnya. Oke? Assalamualaikum.